Bahwa dengan ditemukannya sebanyak 20 CCTV yang berada di komplek perumahan Polri Duren 3, RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK memilih dan memastikan hanyalah CCTV yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3, RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang diambil karena letak dan sorot CCTV-nya mengarah ke rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK MH. Padahal CCTV yang menyorot lokasi terjadi penembakan hanyalah satu-satunya CCTV tersebut. Atas dasar tersebut, terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK memahami betul kegunaan CCTV tersebut merupakan petunjuk yang kuat atas terjadinya penembakan di rumah saksi Perdi Sambo SH SIK MH, komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Semestinya terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK sebagai seorang polisi tahu akan manfaat barang bukti yang berada di sekitar lokasi kejadian tindak pidana, dan bukan sebaliknya, malah terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK ikut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Di mana dalam hal ini CCTV yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan diambil, dirusak dan ditukar dengan yang lain.